Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraj al-Bazzar al-Bazzar telah meriwayatkan. Wal Baihaqi dan Imam al-Baihaqi bi isnadihima dengan sanad mereka berdua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal Anas mengatakan qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyuhada orang-orang yang mati syahid salah satu adalah ada tiga orang ada tiga kelompok Rajulun pertama kali adalah seorang laki-laki kharaja binafsihi yang dia keluar dengan dirinya tidak diwakilkan orang lain berangkat sendiri wa malihi dan hartanya fisabilillah di jalan Allah la yuridu illa ayu la yuridu ayu qatila dia tidak ingin untuk bertempur wala yuqtala dan dia tidak ingin dibunuh yukasiru dia berangkat untuk memperbanyak sawadal muslimin, golongannya orang-orang Islam, kelompoknya orang-orang Islam. Ya ada orang hurut visabilillah maksudnya biar ikut memperbanyak jamaah yang hurut. Tetapi kalau dia dapat resiko waktu perjuangan itu sebetulnya enggak siap. Mati, enggak siap, mati. nikah aja belum saya. Hah. Dan juga enggak pengen ketemu musuh juga enggak pengen. Pokoknya pengen Bareng dengan orang-orang yang berjuang, memperbanyak jumlahnya para pejuang. Ini pun sudah satu nilai yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana sebaliknya, kalau orang berangkat untuk memperbanyak jumlahnya orang-orang yang dimurkai Allah, memperbanyak ikut dalam jumlahnya orang-orang yang dimurkai Allah itu sudah merupakan kecelakaan yang sangat-sangat membahayakan dia di akhirat. Jadi ikut-ikutan itu ada nilainya. Kalau ikut-ikutan kebaikan, ya dapat kebaikan. Ikut-ikutan buruk, ya dapat keburukan. Sebagaimana cerita nabi, orang yang dekat dengan tukang jual minyak, akhirnya kecipratan minyak wangi. Ikut, ikut bau wangi minimal. Dekat dengan tandai besi, dapat bau busuknya atau kena percikan api. Fa'in mata maka kalau orang tadi mati atau atau dibunuh, rofirat lahudunu buhukuluhha. Dosa-dosa dia semuanya akan dimaafkan. Wa uji romin ada bil dan dia akan dilindungi dari seksa kubur. Wa manu dan dia akan dijamin keamanan. Minal fasil akbar dari ketakutan yang terbesar yang telah diceritakan kemarin itu. minal dan dia akan dinikahkan dengan bidadari. Al hur ini artinya yang putih, enggak ada bidadari coklat enggak ada, nah. atau kuning langsat enggak ada, putih. Alain putih matanya belok matanya luas. Ini jamaknya aina al hur, jamaknya hauro al hur al ain. Wanita wanita surga yang putih jelita dan matanya belok. Ada orang itu cantik juga, tapi matanya sipit jadinya ya mengurangi kecantikannya. Matanya belok tapi kurang putih mengurangi menariknya. Di surga ini al-hur al-ain. Wahalat dan terpakaikan alaihi atas dia. Hulatul karomah baju kemuliaan. Dia akan memakai baju kemuliaan. Wa yudu'u ala rasihi tajul waqar. Dan akan diletakkan di atas kepalanya orang tadi mahkota kewibawaan Walhuldi dan kekal ha. ini orang itu dapat macam-macam nikmat tadi tetapi kalau sementara ya tetap nggak enak nggak sempurna enaknya seperti di dunia ini ada enaknya juga macam-macam kenikmatan dalam ketaatan Allah juga macam-macam yang nikmat juga tetapi tidak kekal akhirnya nikmatnya ini jadi putus maka nabi para ambiak datang kepada umat nyeritakan kamu bisa nikmat terus bahagia terus nggak ada putusnya nggak ada bertinya tapi bukan di dunia di akhirat sana caranya ikuti yang diridhai Allah jauhi yang dimurkai Allah Wasani dan laki-laki yang kedua ini lebih tinggi lagi dari yang pertama. Jadi ini urutannya kebalikannya kemarin. Kalau kemarin yang tertinggi yang pertama, ini sekarang ini kelas satu, kelas dua, kelas tiga. yang tertinggi kelas tiga ini. Nah. Wasani dan laki-laki yang kedua kharaja bin nafsi dia keluar dengan dirinya mali dan hartanya muhtasiban dengan mengharapkan pahala di sisi Allah. Dia ini berangkat bukan sekedar pengen memperbanyak jumlahnya para pejuang ikut-ikut berjuang tidak, tapi memang pengen dapat pahala dari perjuangan. Juri itu ayak tulawayuktel, dia pengen bunuh musuh agama dan pengen dibunuh oleh musuh agama. Fa'in mata maka kalau dia wafat au atau dimuruh. Jaya wamal kiamat maka dia akan datang pada hari kiamat. Di keadaan kita hari kiamat, sebetulnya keadaan kita waktu di dunia itu. Syahiron saifahu dalam keadaan dia memegang pedangnya dengan tanpa ada bungkusnya. Pedangnya dalam keadaan dia pegang itu sudah terhunus. Dalam keadaan dia menghunus pedangnya. Wadi'ahu ala atikihi dia meletakkan pedangnya di atas lehernya. Kondisinya begitu. Wibawa Orang-orang pada takut malah dia bawa pedang. Orang-orang nah. pada hari kiamat pada, pada khawatir dia bawa pedang. Nah. Ini seperti mau apa aja ini? Wana <tuh> suja suna ala rukab. Sedangkan para manusia jasuna mereka pada duduk doprok ala rukab di atas lutut-lutut mereka. Itu yang diceritakan dalam surat Ajaziah. Orang-orang pada hari kiamat begitu takutnya mau dihisap oleh Allah, Saking takutnya mereka duduk di atas lututnya masing-masing. Seperti posisi duduk kalau kita mau bangkit dari rokaat pertama ke rokaat ketiga itu. Ketakutan semuanya. Nah ini orang-orang yang wafat visabilah yang kelompok kedua ini datang bawa pedang tanpa ada rasa takut untuk suan kepada Allah. Nah. Ya kulu orang tadi mengatakan ala afsihulana. Ala ingat afsihulana luaskanlah jalan untuk kami. Eh saya mau lewat nih, minggir-minggir. Nah, di afsihulana kalau terjemah bebas tuh, luaskanlah saya mau minggir-minggir, saya mau lewat. Kami ini orang khusus ini. Qad badalna dima'ana wa amwalana lillahi tabaraka wa ta'ala. Sungguh kami telah mengorbankan darah-darah kami dan harta kami untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Qala <tik> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi." Demi zat yang diriku ada dalam eh? oh, nomor dua. Meloncat, meloncat. Fa in mata au kutila, fa in mata au kutila maka kalau dia wafat atau dibunuh, kanat rukbatuhu ma'a Ibrahim Khalilir Rahman. Maka adalah lutut dia bersama lututnya nabi eh, bersama nabi Ibrahim Khalil Rahman baina yadillahi tabaraka wa taala di depan Allah tabaraka wa taala fi maq'adi sidqin di tempat fi maq'adi sidqin di tempat kejujuran inda maliki muqtadir di sisinya zat yang maha berkuasa muqtadir yang maha berkuasa juga inda malik zat yang Maha memiliki muktazirin yang maha kuasa. Di Mak'adi ini satu tempat khusus untuk hamba-hamba Allah yang khusus. Di sana itu ada Nabi Ibrahim duduk di sana. Nah, orang yang kedua ini yang berangkat muhtasiban, maka dia ini akan duduk dekat dengan Nabi Ibrahim. Sampai dikatakan lutut dia ini bersama Nabi Ibrahim. Nah, jadi dia ini duduk dekat sekali dengan Nabi Ibrahim. Wasali sudan yang kedua, yang ketiga, kharaja binafsi laki-laki yang keluar binafsihi dengan dirinya, wamali dan hartanya muhtasiban. Jadi yang kedua ini beda dengan yang ketiga. Kalau yang kedua penginnya itu membunuh tapi nggak ingin terbunuh. Yuridu itu wala yuktala. Yang kedua tadi mungkin saya bacanya kurang pas tadi. Yuridu ayyaktula dia pengen membunuh musuh Islam. Wala yuktala, tapi dia tidak ingin dibunuh. Nah. Tapi kalau yang ketiga ini lebih tinggi lagi. Kharaja bin wa malihi muhtasiban mengharapkan pahala. Yuridu ayyaktula wa yuktala. Dia pengen untuk dibunuh dan membunuh dan dibunuh. Nah. Jadi memang dia pengen habis-habisan. Habis beneran dalam perjuangan. Kalau yang pertama, Enggak mau resiko sebetulnya. Itu pun sudah dapat pahala ampunan Allah. Yang kedua mau resiko tapi jangan sampai matilah. Nah, kalau bunuh enggak apa-apa, tapi kalau dibunuh jangan. Nah, kalau yang ketiga memang pinginnya ya bunuh ya dibunuh. Wah, masya Allah. Fa'in mata maka kalau dia wafat atau kutila atau dibunuh ja ayam al kiamat isahiran seifahu wa ahu ala atiqhi. Wanna suja na ala rukab tadi sudah diartikan. Yaqulu dia bilang ala ingat afsihulana, luaskanlah tempat untuk kami qad badalna dima'ana wa amwalana lillahi tabaraka wa ta'ala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi tamizat yang diriku ada dalam kekuasaannya Lau qala zalika andaikan orang yang wafat fi sabilillah yang nomor tiga tadi bilang begitu itu nyuruh minggir orang-orang yang di situ Andaikan dia bilang begitu itu li Ibrahim Khalilur Rahman kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, awli Nabiin anbiya atau kepada seorang Nabi dari kalangan para Nabi, laza halalahum sungguh Nabi Ibrahim atau seorang Nabi akan minggir demi mereka, anitoriqi dari jalan itu jalan untuk sowan kepada Allah lima ya wajib hakihim. karena apa yang dia lihat dari hak mereka yang wajib untuk ditunaikan. Jadi para nabi pun bahkan ulul azmi minar rusul abul ambiya pun kan dengar si syahid tadi bilang minggir minggir saya mau lewat akan minggir juga nabi Ibrahim. Bukan mereka di atasnya Nabi Ibrahim, bukan. Di Nabi Ibrahim pun ikut-ikut mengajari umat bahwa mereka ini orang-orang yang tertinggi derajatnya Andaikan perkataan itu dikatakan kepada Nabi Ibrahim. Hingga mereka para orang yang wafat syahid yang ketiga itu mereka mendatangi mana? Biro min nur. Mimbar-mimbar tempat-tempat duduk. Mimbar itu tempat duduk yang di tempat tinggi. Khutbah di atas mimbar. Mimbar itu apa? Tempat duduk yang lebih tinggi dari orang-orang yang ada minurin yang terbuat dari cahaya cahaya bisa diduduki Allah Maha Kuasa di dunia pun ada cahaya bisa bolong besi cahaya bisa melihat isi tubuhnya manusia ya, di akhirat sana Allah ciptakan ada cahaya bisa diduduki bahkan bisa jadi mimbar tempat duduk tahtal arsi di bawahnya aras Fayyizul 'alaiha maka mereka duduk di atas mimbar-mimbar itu yang zuhurnaikayyukubabainan nas mereka nonton apa yang diputuskan antar manusia mereka nggak ikut dihisap mereka bagian nonton saja nah. karena dulu ketika orang-orang pada nonton orang berjuang mereka berjuang nah. maka yang tidak mau sibuk-sibuk merjuangkan agama di akhirat ganti sibuk ditonton nah, yang sibuk berjuang agama sampai risiko yang tertinggi tadi maka dia ganti dimuliakan oleh Allah jadi penontonnya orang-orang yang sedang hadir itu la yajiduna ghammal maut mereka tidak merasakan kesusahan kematian di orang yang wafat syahid itu di antara jaminan nabi kepada mereka sakaratul mautnya sangat-sangat diringankan oleh Allah wala yaghtammuna fil barzah dan mereka tidak galau fil barzahi ketika dalam alam barzah wala tufzi'uhum sayhah dan tidak mengagetkan mereka tiupan kala untuk bangkit dari kuburan malaikat mikail tiup pertama kiamat tiup kedua kebangkitan tidak kaget belas tuh para syuhada yang tiba ketiga ini wala yahumuhumul hisab dan tidak menyusahkan mereka hisab mereka tidak dihisab Walal mizanu dan juga tidak timbangan walas sirat dan juga tidak sirat. Sudah jaminan semuanya lulus ini dah. Enggak dihisap, enggak ditimbang, enggak perlu repot repot lewat sirat. Surut sampai surga. Yang dulu nakei bayinan nas mereka nonton hmm. bagaimana diputuskan antara orang-orang yang hadir di mahsyar. Walayas aluna syai'an illa u'tu. Mereka tidak minta suatu apapun. Mesti akan diberikan kepada mereka. Walayas fa'una fi syai'in illa Dan mereka tidak minta pertolongan dalam sesuatu apapun. Mesti mereka akan diterima permintaan tolong mereka. Mengenai sesuatu yang mereka minta itu. Nyafa'ati keluarganya, nyafa'ati temannya. Diterima semua oleh Allah. Wa yuqtawna jannati ma ahabbu. Dan mereka akan diberi dari surga apa yang mereka suka. Suruh milih mana surga yang mereka suka akan diberikan kepada mereka. Wa yatabawwa'una minal jannati ahabbu. Dan mereka akan tinggal di surga di tempat yang mereka suka. Mereka telah menyukakan Allah maksimal sampai korban harta diri dan jiwa maka Allah sempurnakan semua keinginannya berbeda dengan orang-orang yang tidak seperti mereka. Qauluhu sabda Nabi zahala bi za muhmalah muharrikan atau muharrokan diharokati semuanya zahala maknahu artinya ta'akhara mesti akan mundur wa tanaha dan minggir. Salatullah salamullah